pesan packing. Semua dah ready. Ada lagi yang tercicir. Kau apa lah? Sekarang kau apa? Pukul 7:01 baru start. Dari plan pukul 5, pukul 7:01 baru start. Okay? Ini janji, tak tahu bukan janji Melayu kan. Janji orang seli ke apa, tahu lah. Awang kapek pun entah tak tahu mana pergi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah. Dia dah naik sikit dah ni. Sikit, sikit. Mana depan ni? Uncle, auntie, morning. Morning. Sikit-sikit jalan-jalan batu. Tadi jalan simeng. Ini dah start jalan batu. Tapi tepi air sungai. Serius. Okay, ini dah start naik. Sekali sekali sini lah. Berpinik ke tu? Dah start mencanak. Okay, ni di pertengahan Gunung Lambak. Agak mencanak. Berbatu, berakar. Dan untuk safety disediakan tali lah. Lagi, 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 lagi. Ha. Hampir beberapa ratus meter mencanak lah. Sekarang Yat sedang mendaki. Okay, tempat ni tadi aku dah lepas. Agak sukar lah track. Boleh diperhatikan macam mana dia nak naik. Nampak daripada atas ni macam landai, tapi dia kat bawah-bawah tangga tu semua batu-batu. Memang susah lah nak panjat ni lah, nampak bawah ni. Aku ni dah sampai atas. Ha, dekat sini ni. Sini ni yang agak menyakitkan dia. Jadi kita tengok macam mana kita punya Yat mendaki. Okay. Nampak tu, bukan main susah. Okay, belakang tu ada kita punya guider. Guider pun tinggal dengan Kak Yat. Tepi sikit. Ha, macam mana dia punya track? Okay. Tipu lah apa dia kata. Ya.
30 meter mak. Guide punya ayat. Kita tengok ni, ni kita punya guide. Dia kata tadi 10 minit. Kita dah 20 minit sampai. Serius ah. Aduh. Okey. Wah, tujuk. Good fit. Baik. Itulah sengsaranya. Banyak ada 20 meter. Mampus tak layan? Aduh. Asal nak memalukan pula. Engkau ni tau, sekarang ni di tangga yang top 10 sekarang. Walaupun dah ramai kat atas. Nampak tu ada pokok tumbang bagai. Bahaya tu track dia. Okay, jom kita pergi depan. Nampak. Nampak tu kat celah-celah pokok tu ada seorang uncle dengan auntie. Kalau uncle dengan auntie tu boleh sampai takkan dan kita tak sampai? Siap. Sampah. Ha, nampak auntie tu siap kutip sampah bawa turun. Gila. Orang dah lemau. Orang dah lemau. Nampak tu orang dah lemah membebel lah. Aduh. Dah dia 20 meter pun aku tak tahulah. Daripada tadi 20 meter. Ha? Sampailah ni 20 meter. Tak sampai-sampai lagi. Aduh. Mampus tak layan. Ha, betul. Uncle pun tipu. Itu dia puncak. Assalamualaikum. Salam. Muiz. Mengumumkan ketibaan Datin Seri Yat ke puncak Gunung Lambak. Sila saya, ke pentas utama. Sila. Saya sangat tahulah. Okey. Datin Yat telah sampai. Saya di sini. Yeah. Pukul 8.20. 8.20. Lebih kurang berapa? Berapa minit? Berapa jam? Satu jam lah. Satu jam lah. Okey. Baik lah. Ya, yeah, itu dia. Uncle. Penat. Penat ni. Sudah sampai. Yeay, dah sampai. Anak ibu sampai kat puncak Gunung Lambak. Mari dah dia. Hey. Dah cukup view ke atas. Mana pergi kasut? Koyak? Adventures. Koyak ke apa? Habis kasut kaki. Kasut koyak ke apa? Terapi tapak kaki. Terapi tapak kaki tengkorakan. Cuba bagi komen sikit mana pergi kasut. Kak. Kasut. Sini tengok sini. Bagi komen sikit mana kasut. Kasut Adinda telah dimakan oleh semut-semut yang mengingatkan mereka. This person does attackers. Baik ya. Sedang berzikir namanya. Dia sambil berzikir dia sampai ke bawah. Okey. An peserta santai hikers. Alright. Tibaan Datin Seri. Kita ke pertengahan. Syah
Syaz dan pasangannya siapa? Selamat tiba di checkpoint kedua. Itu dia peserta-peserta kita yang turun. Semua berlari. Itu dia Yad. Kita dah sampai. Hujan. Siap. Turun bukit bye. Kaki dah ketar. Kaki dah ketar-ketar lah, bye. Okay, yang belum sampai gunung Lambak boleh cuba. Tak adalah susah sangat. Boleh lah. Nak try boleh lah. Tak ada view sangat lah. Tapi nak exercise ke, nak cuba tu boleh lah. Okay. Gunung Lambak terletak di Keluang, Johor. Okay, jumpa lagi di next trip. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe Bunga Yad dan like.